Pasca bentrokan dua kelompok di Pelabuhan Batu, Kota Bau-Bau, Sabtu siang, aktivitas bongkar muat kapal dan perdagangan di kawasan Pelabuhan Batu belum normal. Bentrokan dua kubu antar tenaga kerja bongkar muat TKBM Pelabuhan Murhum yang menaungi TKBM Pelabuhan Batu dan kelompok orang tak dikenal Sabtu siang mengakibatkan aktivitas di Pelabuhan Batu lumpuh Minggu pagi. Tidak ada aktivitas bongkar muat di pelabuhan ini. Kapal-kapal yang biasanya berlabuh dan melakukan aktivitas di Pelabuhan Batu dipindahkan ke Pelabuhan Murhum. Para pedagang kaki lima di sekitar Pelabuhan Batu juga belum berani melakukan aktivitas jual-beli. Hanya satu kios yang berjualan, pedagang ini memberanikan diri melakukan aktivitas jual-beli karena berdagang adalah satu-satunya pekerjaannya. Bentrokan dua kubu Sabtu siang masih membuat para pedagang trauma dan memilih tidak melakukan aktivitas apapun. Mau lari kemana, mau keluar, mungkin ada apa-apa di luar. Kita sudah tahu memang, hanya kita tidak sangka bahwa betul-betul mau terjadi karena dan ada aparat juga di Panuarun kejadiannya di sini. Sekarang berani menjual? Berani menjual karena kita pikir yang bermasalah hanya bulu saja. Sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap masih berjaga-jaga di kawasan Pelabuhan Batu untuk mengantisipasi bentrokan susulan. Dari Bau-Bau, Andi Eba, iNews memberitakan.